Presiden Jokowi menyoroti insiden terbakarnya depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Presiden meminta solusi segera depo Pertamina Plumpang dipindah atau relokasi penduduk. Presiden Jokowi mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Plumpang Koja, Jakarta Utara, Minggu pagi. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta segera cari solusi atas insiden kebakaran depo Pertamina di Plumpang. Jokowi menyoroti permukiman di sekitar depo Pertamina Plumpang yang masuk kategori area berbahaya. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya, tidak hanya di sini aja. Harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan harus ada zona aman antara permukiman warga dengan depo Pertamina Plumpang. Heru menyebut zona aman penting karena depo Pertamina Plumpang memiliki risiko yang tinggi. Konsep 2009 itu kan sudah ada awalnya bersama Pemda, bersama pemerintah pusat, Pertamina. Dari tembok yang ada buffer zone selebar 50 meter. Namun mungkin ada kebijakan lain waktu itu dari Pertamina, sehingga hal ini tidak terwujud sampai saat ini. Saya rasa itu harus dilakukan, karena ini kan depo Pertamina yang memang berisiko tinggi ya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah segera memperbaiki tata ruang di sekitar objek vital nasional, termasuk depo Pertamina Plumpang. Bapak Presiden sudah menginstruksikan tadi bahwa bagaimana pemerintah daerah, Pak Heru sebagai PLT Gubernur, lalu juga kami dari pemerintah pusat, Kementerian BUMN ataupun pihak Kapolri, untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama. Karena kalau kita lihat kondisi objek vital nasional ini hari ini rata-rata buffer zone-nya atau jaraknya itu sangat amat tipis. Direktur Eksekutif Energy Watch, Daimas Arangga Daryandra, menyebut zona aman permukiman dan depo seharusnya minimal 50 meter. Jarak itu merupakan batas aman untuk warga terkena radiasi panas. Kita melihat objek vital yang memang memiliki potensi bahaya kebakaran ataupun eksplosif, ini perlu diketahui bahwa radius dari radiasi panas itu bisa sampai 50 meter. Makanya memang mungkin asumsi awal itu adalah 50 meter. Dan perlu kita lihat juga, itu kalau di video dari pagar, itu masih ada buffer zone ya, kepada tangki terminal. Namun setelah dari pagar ke permukiman, itu tidak ada buffer zone sama sekali. Nah, hal tersebutlah yang memang harus diperhatikan dari Pertamina ataupun Pemda terkait. Sejumlah warga terdampak yang tinggal di sekitar depo Plumpang mengaku siap jika harus direlokasi. Sekarang di sini udah pemukiman padat penduduk, sepertinya Pertamina yang harus ngalah. Ya, jadi kalau bisa sih kami tetap di sini, tapi ya itu tergantung pemerintah. Kalau ada yang lebih baik ya insya Allah bisa aja kami terima. Mendingan deponya. Kenapa, Bu? Kan, karena biar enggak warga sini biar enggak takut gitu, was-was. Kalaupun memang pemerintah tetap mempertahankan Pertamina, ya kami pindah. Tapi kami minta pemindahan kami tidak seperti yang pernah digusur-gusur yang wilayah-wilayah lain. Pertamina memastikan dari kebakaran depo Plumpang pada Jumat malam tidak mengganggu pasokan BBM. Tim Liputan, Kompas TV.